menjelang lebaran, banyak orang pulang ke... Nama. Mohon ya Pak ya, Bapak kan orang terpelajar. Tahu membedakan mana harus dijawab, mana meneruskan kalimat Pak. Mana meneruskan kata. Maksudnya Bapak bilang, teruskan kalimat ini. Kan lebih enak Pak. Iya. Ke nama chat. Apaan itu Pak nama chat Pak? Iya. Oke baik, tapi kita lihat kedua tim tidak ada yang berhasil menjawab. Wah sayang sekali. Aduh. Padahal gampang ya ini ya. Oh, ya, setiap banget. Lebaran tuh orang mudik pasti macet ya. Gua kira masuk TV bisa. Eh, gua juga Pak. Anak kalo... gua, bini gua lihat. Gua punya otak di sini kalo, belajar. Kenyataannya gua ketemu sama ini makhluk ini nih. Sabar Om, masih ada kesempatan untuk menyusul. Karena meskipun sekarang skor dari kedua tim adalah 0, sekarang saatnya kita akan mainkan ini adalah ini adalah permainan berikutnya yang akan dihadapi oleh kedua tim, yaitu kata misteri. Oke, Cak, bisa dijelaskan coba. Mengapa kita menyebut ini kata misteri? Kenapa? Karena memang itu kita sebut. Kata misteri ini aturannya hampir sama dengan TTS. Oke. Okay. Cuma... ada bedanya? Ya berarti nggak sama. Kan saya bilang hampir. Sama. Ada kotaknya juga, nanti kita siapkan 9 huruf di 9 kotak. Kita akan beri pertanyaan, Anda bisa memilih berapa huruf yang Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi jawaban harus dari huruf yang ada di kotak. Baik, pertanyaannya untuk kata misteri yang pertama. Kita ajak yang biasa dijawab. Oke tim A silakan. Tim A. Yang biasa dijawab. Satu. Yang biasa dijawab. Ya. Soal. Tanya. Soal katanya. Tanya. Soal tanya. T-A-N-Y-A. Ada di sana. Tanya. Apakah itu jawabannya? Yang biasa dijawab. Tanya. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Bukan. Tim B silakan. Acak lagi. Yang biasa dijawab. Tim B silakan. Soal. 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 Jangan. Itu lurus. Oh gitu. Yang biasa dijawab. Iya. Iya. Kalau ngejawab. Iya. Oh gitu? Iya. Iya. Semelenceng mungkin, inget Om. Ya. Oke, siap. Nggak mungkin dia lurus otaknya. Oh iya. Apakah ini jawabannya benar? Sih? Bukan. Tadi maksud tidak ada yang bisa menjawab, sayang sekali. Tapi jawabannya apa sih, Pak? Yang biasa dijawab. Ini dia. Iya. Ali. Pak, sebentar. Gimana, bener-bener? Jangan pelongo-pelongo gitu, Pak. Cicak lolo dan dolar, Pak. Bapak jawab dulu ini maksudnya yang Ali biasa apa? Dijawab Ali itu apa Pak? Yang biasa dijawab Bali. Bapak bermain lagi dengan kata itu Pak. Bapak maksudnya apa? Nulisin kata atau pertanyaan Pak? Pertanyaan? Yang itu biasa kan, gimana? Itu kan meneruskan kata Pak, yang biasa dijawab Bali. Apa? Pak Bali sama Jawa kan beda pulaunya. Nah tapi kan ada PLN tuh, PJB tuh. Pembangkit Jawa Bali. Oh. Yang biasa loh Bapak. Yang biasa Bapak dijawab. Bapak menggunakan kata biasa. Sekarang ini deh. Yang biasa Jawa dijawab. Bali gak biasa ya? Yang biasa, biasa. Jawa Bali. Biasa loh Jawa Bali. Ini Pak, makanya saya pernah ngomong Pak, bagaimana kalau seandainya ditulis Pak, jangan dibaca. Ya. Nah ini emang gak ditulis? Pertanyaannya. Jadi kan itu kalau misalnya ditulis, yang biasa dijawab pasti B kan? Ini Anda tinggal mendengarkan saja bingung jawab apalagi... melihat. Apakah tambah bingung? Pak, kalau enggak ditulis, apa yang dibaca ya Pak? Yang berarti ditulis. Gimana sih gua ya? Oke baik, masih ada soal selanjutnya ya, kita kasih semangat. Ini berpikir keras, tunggu dulu. Ini berpikir keras. Oke tenang, masih ada soal selanjutnya ya. Inilah dia kata misteri. Misteri kedua. Yang ada di tempat sampah. Tim B. Aduh, halangin Om, halangin. Yang ada di tempat sampah. Tim B jawabannya? KTP. KTP. Aduh, apaan susah banget sih ini kuis. KTP sekarang. Ini orang gini, buat dompet ada KTP. Enggak mungkin, karena udah iKTP, KTP lama udah gak dipakai lagi. Keren banget kan, keren banget itu kan. Baik kita lihat KTP, apakah ini jawabannya? Gak apa-apa, ada di tempat sampah. Oke, tim A silakan.
tempat sampah. Kita ajak lagi. Yang ada di tempat sampah. Upil. Emang si Ipil kemana? Baik, Upil ya. Upil. Yang ada di tempat sampah. Apakah Upil, UPIL ada? Yang ada di tempat Upil. Sampah. Apakah ini jawaban yang benar? Oh, Pak. Maksud? Ya, Bapak. Yang ada di tempat sampah, kita lihat, adalah tulisan. Gimana? Yang ada di tempat sampah. Tulisan. Oh iya, sampah kering, sampah organik. Nah ini ya, kita lihat aja, banyak buktinya. Iya, sama sampah dari masyarakat, Pak. Loh, ini tempat sampah ada tulisan. Iya. Pak, enggak kurang ada, puas. Udah, tempat sampah rumah saya nggak ada tulisan, Pak. Oh, berarti kurang gaul tempat sampahnya. Gak bisa ada mereknya, paling tempat gak sampahnya nggak bisa baca bisa tulis. Gitu dong. Sampah organik, sampah. Itu yang atas bukan yang tulisan, Pak. Ya. Ini nggak termasuk, Bapak nggak sebutin, ini bukan tulisan loh. Ini logo atau gambar. Loh, tapi pertanyaannya di ini ada tulisan nggak? Ada. Ini sepertinya belum ada yang terpecahkan jawaban pada malam hari. Oke, baik. Soal selanjutnya, siap tangan di atas bel. Pertanyaannya, yang digunakan untuk menulis? Ya. Silahkan. Pen aja bahasa Inggris, you know? Iya, pen. Yes, pen. I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. Pen katanya, kita lihat. Pen, P-E-N. Yes. Apakah ini jawabannya, yang digunakan untuk menulis? No. Bukan itu yang dimaksud, silakan tindak. Diajak, yang digunakan itu untuk menulis. Yang digunakan untuk 3, otak. 2, 1. Silakan tindak jawabannya. Pensil. Ya. Pensil. Gak ada S. Nggak. Oh iya ada S. Ada. Pepi menjawab. Pensil. Pensil. Hey. Gak lazim. Lu mau. Ada sesuatu yang aneh, tim B dikurangi 50. Pak, kan jawab, Pak. Apanya gak lazim, itu lazim banget. Siapa tahu jawabannya benar. Oh. Kita lihat pensil, apakah ada di sana? Apakah ini jawabannya yang benar? Oh, ternyata. Pak, kan itu pendapat, Pak. Semua orang kan boleh menjawab, Pak. Tapi selama ini Anda menggembar-gemborkan slogan untuk tidak menjawab dengan cara yang baik dan benar. Tapi kan itu saya putus asa, Pak. Anda sudah mengkhianati kata hati Anda sendiri. Makanya inkonsisten dikurangi. 50. Eh, saya dong ya, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Pak, menjilat, Pak. Menjilat, Pak. Kurangin, Pak. Jawabannya? Iya. Siapa menjilat? Dia, Pak. Dia. Enggak, Pak. Kurangi 50. Iya. Syukur. Syukur. Ya Allah. Dapat nilai juga belum ya? Tim B seneng sekali. Kurang ini, Pak. Saya merasa. Yang digunakan untuk menulis. Setelah yang satu ini. Sertifikatnya mungkin. Gak bisa, berat banget. Mel, coba nyebut istighfar. Oke.